Realme Narzo 20 Pro. Mau jadi penantang baru buat Poco X3 NFC? Hey, tunggu dulu. Kalau kamu harga jualnya 3 juta, okelah kamu jadi penantang barunya Poco. Tapi kalau 3,5 atau lebih ya, kayaknya belum bisa jadi deh penantangnya Poco X3 NFC. Sebentar lagi akan hadir di Indonesia. Apakah kamu akan menang? Oke, menurut bocoran, Realme Narzo 20 series ini akan membawa Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Ini adalah teknologi penunjang kinerja dan tampilan termutakhir dari Realme. Bodi belakang Realme Narzo 20 Pro bernama biru dengan garis-garis cahaya berbentuk V. Terdapat 4 kamera di belakang ponsel yang tersusun secara vertikal dalam housing sisi kiri. Berbeda dengan seri Narzo 10 yang memiliki tulisan Realme di bagian bawah perangkat, Narzo 20 Pro memiliki tulisan Narzo Design by Realme di atasnya. Oke, kita masuk ke spesifikasi dari Realme Narzo 20 Pro ini ya. Realme Narzo 20 Pro punya dimensi bodi berukuran 162,3 x 75,4 dan 9,4 mm. Dan beratnya cuma 191 gram saja. Layarnya sudah Full HD Plus 1080x2400 pixel, berukuran 6,5 inch dengan kamera punch hole di sudut kiri atas layar. Kecepatan refresh rate-nya 90Hz. Ponsel ini ditenagai prosesor Helio G95 dengan RAM 6GB atau pilihan lain 8GB, serta dua pilihan penyimpanan 64GB dan 128GB. Sisi kamera ponsel Realme Narzo 20 Pro akan dimodali 4 kamera belakang yang terdiri dari resolusi kamera utama 48MP dengan bukaan f1.8, kamera ultrawide angle 8MP dengan bukaan f2.3, kamera makro 2MP dengan bukaan f2.4, dan kamera black and white portrait 2MP dengan bukaan f2.4. Tentu saja kamera belakang dilengkapi dengan LED flash untuk menunjang kegiatan fotografi dalam kondisi minim cahaya. Untuk menunjang selfie dan video call, Realme Narzo 20 Pro mengusung kamera depan 16MP. Baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 65W. Untuk menjaga keamanan, disematkan pemindai sidik jari di samping. Model ini akan hadir dalam varian 6GB dan 64GB internalnya ya. Serta varian satunya lagi yaitu 6GB internalnya 128GB. Pilihan warna Realme Narzo 20 Pro ada dua, yaitu Black Ninja dan White Knight. Susah ya nyebutnya, kenapa nggak hitam sama putih gitu aja, biar gak ribet. Mari kita tunggu saja berapa harganya waktu rilis nanti ya. Dikabarkan tanggal 5 besok jam 13 sudah launching. Kalau 3 juta oke, bisa fight. Tapi kalau sampai 3,5 juta saya nggak tahu nanti ya. Thank you sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.